Halo, ketemu lagi di channel Juragan Informasi ya. Jadi kali ini saya kedatangan sebuah paket. Kita unboxing aja kali ini. Jadi paket ini berisikan apa? Tonton ini sampai selesai. Oke. Jangan skip ya. Kita kedatangan sebuah paket ini. Nah, ini ya. Jadi paket ini apa? Ini yang lagi ngetren saat ini, yaitu hand sanitizer ya. Nah, jadi hand sanitizer ini sangat murah ya, sangat murah. Jadi kita coba penasaran ya, kita beli ya, karena yang ini hand sanitizer tanpa alkohol ya. Nah, apa gunanya? Banyak gunanya ya. Nah, nanti kita setelah unboxing kita kasih tahu gunanya. Mari kita langsung saja buka paketannya ya. Oke. Nah, ini ya, udah kelihatan. Wah, mantep ya. Di bubble wrap lagi ya. Oke, yang ini kita langsung keluarin. Nah. Ya, ini dia. Saya beli banyak karena pakai tiap hari. Yang jenis non alkohol ya. Jadi ini merek hand sanitizer alcohol free. Merek apa ini? IC atau apa ya? Oke. Nah, ini ya. Kita lanjut buka paketan yang kedua. Wah, yang ini dipaketin sampai gini banget ya. Ah, tempelannya robek, nggak apa-apa. Nah, jadi saya beli 2 liter ya. Ini. Nah, kita lihat ya. Ini hand sanitizer merek IC ya. Alcohol free. Nah, ini yang saya cari ya. Nah, karena saya gunakan tiap hari untuk bersihkan tangan sama untuk membersihkan handphone ya. Jadi di badai pandemik COVID-19 ini jadi serba parno ya. Nah, dan ini juga kalau alkohol free mudah-mudahan aman untuk anak kecil ya. Nah, jadi kita langsung saja buka salah satu, kita refill dan kita coba ke handphone kita ya. Ini bukan dari produk endorse atau apa, tapi saya memang lagi butuh karena merek ini. Ya, tahu sendiri lah ya. Itu luar biasa harganya ya. Nah, ini satu botol begini saya beli dengan harga 20.000 ya. Apa 25.000? Saya lupa, nanti saya lihat ya. Nah, ini kayaknya 25.000 cuman. Nah, kalau itu segini banyak udah hampir 500.000 ya merek tadi ya. Jadi ini cuma 25.000. Ya, saya sih mudah-mudahan ini bisa, dan kita coba responnya ke handphone gimana. Kita lihat kandungannya ini, benzalkonium chloride. Nah, setahu saya itu sebagai pembersih virus dan bakteri ya. Nah, propylene glycol nggak tahu, tidak. Aquades itu penambah cairannya kayaknya ya gitu ya. Nah, jadi kita coba aja langsung. Kita
tuang ke botol kita. Mari kita langsung coba. Ini ya. Nah, ini botol kita. Ini kita coba buka. Oke. Botolnya bagus ya. Banyak pelindung safety-nya. Nah, udah penuh ya. Jadi sisanya kita bisa simpan. Oke. Wah, ini penuh sekali ya. Mentang-mentang murah jadi kita nggak takut, sayang ya. Coba kalau merek ini. Nah, ini kita ini ya, pakai untuk tangan. Sayang ya. Nah, kita pakai untuk tangan. Tidak berbau, tidak berbau, dan sedikit dingin-dingin lah ya, tapi nggak dingin lah ini. Kalau dingin nanti ada alkohol, tapi ini nggak dingin ya. Nah, mari kita coba ke handphone kita. Nah, kalau saya setiap hari itu setiap kita mau tutup toko atau sebelum tidur, saya selalu menyemprotkan handphone kita ya. Nah, kalau yang pakai yang alkohol, saya takut. Gitu ya. Tapi kalau yang non alkohol, saya berani. Nah, kita coba semprot ya. Nah. Tuh. Nah, jadi kita bersihkan handphone kita beserta case-nya. Itu agar terhindar dari kuman bakteri dan virus ya. Tuh. Ah, mantap ya. Aman ya. Tapi kalau kita yang berbahan alkohol, kita ngeri. Gitu ya. Ya, jadi ini dia, kita unboxing dan pengaplikasiannya kepada handphone kita. Karena memang ya, ini cepet banget kita pakai tiap hari ya. Sehari bisa berapa kali kita untuk pencegahan penularan pandemik COVID-19 ya. Jadi kita pakai ini semua, hand sanitizer yang tanpa alkohol untuk membersihkan handphone kita ya, biar lebih safety ya. Oke. Sekian informasi yang saya bisa bagikan. Tolong like, komen, share, dan subscribe channel Juragan Informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, see you next video. Ciao.